Oh, gini. Ingat, sembahyang lima waktu ini dibenarkan hanya lima kali saja buat. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Tidak dibenarkan ulang. Kita rasa tak khusyuk, kau rasa macam tak sempurna, tak boleh ulang. Kecuali dengan cara berjemaah. Misalnya, kita sembahyang zuhur. Hak pertama kita rasa tak sedap lah mana. Maka kita tengok ada orang sembahyang zuhur. Kita pun pergi berjemaah dengan dia. Boleh. Atas nama berjemaah boleh kita ulang sembahyang. Tetapi kalau nak sembahyang sore, kita sembahyang sore. Rasa tak khusyuk mana, kita bangun pula. Tak boleh hukum dia. Kalau nak sembahyang, buat sembahyang sunat. Tu kelebihan kenapa ada sembahyang sunat, ada sembahyang fardu. Sembahyang fardu dibenarkan lima kali saja. Zuhur sekali saja boleh buat sehari. Sedap setara mana zuhur pun tak boleh. Rasa tak khusyuk kau jangan buat dah zuhur. Kecuali kalau kita nak berjemaah baru boleh ulang. Tak boleh tambah. Dalam mazhab, 4-3 mazhab kata lima mas sembahyang dalam mazhab Hanafi ni sembahyang ni. Tambah sembahyang witir wajib dalam mazhab Hanafi. Jadi tak boleh ulang kecuali berjemaah. Sekalipun kita rasa tak khusyuk pun tak boleh. Kecuali ada orang mari sembahyang, kita nak ulang dengan berjemaah dengan dia, tak apa. Nak ulang bangun pula nak sembahyang sekali lagi, tak boleh hukumnya. Haram dan tidak sah. Sembahyang.